KPU Kota Cilegon menetapkan 40 anggota DPRD Kota Cilegon terpilih, Senin 12 Agustus 2019. Penetapan menyusul setelah adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait penolakan gugatan sengketa caleg Partai Demokrat dari Dapil 1 Cilegon Cibeber. Dengan partisipasi penuh dari seluruh partai politik dalam sentahapan, kemudian juga dukungan dan support dari stakeholder terkait dalam hal ini pemerintah daerah, kemudian kepolisian, TNI, serta unsur masyarakat yang lainnya, maka akhirnya sampai hari ini kita akan segera menyampaikan hasil perolehan suara total yang nanti akan kita konversi menjadi kursi dan akan kita tetapkan siapa serta unsur masyarakat yang lainnya. Maka akhirnya sampai hari ini kita akan segera menyampaikan hasil perolehan suara total yang nanti akan kita konversi menjadi JO Kabar TV melaporkan.